Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda akan memastikan proses semak dan imbang tetap berlaku walaupun parti itu berada di posisi pembangkang selepas PRN Johor pada 12 Mac ini. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, Muda juga tidak mengejar jawatan jika ditawarkan bekerjasama untuk membentuk kerajaan kelak. Muda ingin fokus untuk jadi kerajaan yang berbilang bangsa dan agama, memartabatkan suara rakyat, membawa pembangunan ekonomi supaya Johor jadi negeri maju. Jika di kerusi pembangkang ditawarkan jawatan apa pun, kita nak fokus jadi pembangkang yang berpadu, yang dapat memastikan bahawa kerajaan, tidak kira kerajaan UMNO ke, kerajaan PN ke, tetapi kita dapat jadi orang yang memastikan sistem semak imbang itu kuat. Kita tidak mendambakan jawatan dalam kerajaan semata-mata. It's okay, tak salah jadi pembangkang. Tapi kita ingin membuktikan bahawa jikalau kita di pembangkang, kita jadi pembangkang yang berpadu, berkualiti, suara semak imbang itu sangat lantang dan kuat.